kalau orang-orang lihat di TV gitu kan ya, Amanda mungkin lebih kelihatannya lebih apa ya, pendiam gitu. Tapi aslinya kan memang dia sangat ramai kan, sangat apa ya, sangat. Gimana komentarnya di Tengger juga sebagai pihak keluarga kesehatan dan Amanda sekarang di umurnya? Ya kalau kemarin ya aku ikut berbahagia lah, Amanda berulang tahun, dia bertambah umur, terus banyak banget yang sayang sama Amanda, ya aku senang gitu karena ternyata dibalik kesuksesan dia juga itu dibalik itu banyak orang yang mensupport gitu, dari mulai fansnya bahkan orang-orang terdekatnya kan sempat, Amanda juga sempat kesel gitu, diberi surprise gitu. Katanya gak suka, Amanda suka sih. Sebetulnya dia tipikal orang yang kurang begitu suka surprise sih. Tapi ya menurut dia ya wajar sih, namanya juga lagi ulang tahun kan. Jadi ya kemarin sih dia ternyata dia juga sangat senang gitu dengan berbagai surprise yang dikasih dari keluarga, orang-orang terdekat gitu. Jadi ya ternyata buat harinya dia tuh makin berkesan sih, apalagi di umur 21 tahun. Kayak melihat sosok adik seorang Amanda Manopo yang famous gitu, gimana sih? Ya sangat bersyukur ya, karena memang aku percaya Amanda dari waktu kecil kita istilahnya sama-sama merintis lah dari nol. Dari Amanda bukan siapa-siapa, aku kenal dia seperti apa, dan sampai sekarang pun Amanda tetap rendah hati, dia tetap menjadi Amanda yang aku kenal dari waktu masih kecil gitu. Dan ya istilahnya ya aku bersyukur gitu, akhirnya semua yang bisa, yang dia inginkan semuanya bisa diwujudkan gitu. Pasti akan ada sesuatu yang berubah menurut orang lain, tapi dari keluarga gimana sih melihat perubahan Amanda sekarang lebih dewasa? Sebetulnya nggak ada banyak perubahannya, perubahannya pastinya makin dewasa, makin berpikir secara apa ya, ya secara wanita dewasa gitu. Dia juga semakin apa ya, semakin bijak, semakin ya pokoknya semakin baik-baik sih makin kesini, karena ya aku percaya dalam perjalanan hidupnya dia pun dia punya banyak masalah pastinya. Gitu. Aku pun juga punya banyak masalah, tapi dia bisa menghandle itu semua sih. Gitu. Sempat ada pembahasan mau nikah muda mungkin? Enggak sih, belum ada sih. Enggak sedekat apa sih dirimu dengan Amanda? Karena jadwalnya yang padat mungkin dari keluarga atau dari keluarga. Kalau dekat pastinya kita sebagai kakak adik pasti sangat dekat lah gitu. Cuma memang dengan kondisi schedule-nya dia yang saat ini dia syuting di luar kota, terus kita juga jarang ketemu gitu, bahkan dia jarang pulang ke rumah karena dia bisa dibilang saat ini ya kita nggak bisa menyesuaikan dengan jadwalnya dia kan. Jadi kadang aku pun sama mama kadang kita nyusulin dia ke puncak gitu, nyusulin dia untuk pengen tahu lah kabarnya dia seperti apa, atau mungkin ya sekedar untuk telepon atau chat, itu udah biasa sih, pasti tiap hari ada aja. Apa yang dirindukan dari sosok Amanda kecil dengan yang sekarang? Mungkin kalau orang-orang lihat di TV gitu kan ya, Amanda mungkin lebih kelihatannya lebih apa ya, pendiam gitu. Tapi aslinya kan memang dia sangat ramai kan, sangat apa ya, sangat jahil gitu ya. Tapi ya masih paling kalau misalnya sekarang kalau dia udah capek, kita kan nggak mungkin ganggu dia ya. Jadi kita memberikan waktu dia untuk beristirahat. Tapi pasti ada waktunya, kadang dia suka ngelawak juga sih di rumah. Hal-hal seperti ini kan banyak kehilangan momen seperti itu kan dari Amanda? Iya pasti, karena kan dia lagi banyak kerjaan, jadi ya pasti kita rindu dengan kehadiran Amanda di rumah. Cuman ya tapi masih oke okay lah, kita tahu apa yang dilakukan di luar, dia juga bekerja kok gitu, dia melakukan apa yang hal yang dia suka gitu, jadi ya kita sangat mensupport. Paling dekat sama siapa sih Amanda itu? Paling dekat ya pasti sama saya sama mama juga lumayan dekat gitu, karena kan ya orang tua pasti paling dekat kan. Terus ya paling sekarang ya sama pasangannya dia sih gitu. Ini gak curhat tentang pasangan gak sih? Mungkin karena sekarang lagi jarang ketemu ya, jadi jarang curhat tentang pasangan. Kalau dulu itu sih ya pernah sih gitu, obrol waktu mereka belum kenal gitu, pasti dia selalu cerita siapapun yang lagi dekat sama dia, pasti dia selalu cerita. Dari keluarga sendiri mungkin melihat sosok pasangannya Amanda yang sekarang seperti apa sih? Kalau yang sekarang sih pasti ya dia baik gitu, dia sopan dan tanggung jawab ya. Jadi ya udahlah, jalanin aja biar nanti Tuhan yang ya Tuhan yang tahu lah yang terbaik buat mereka masing-masing. Tapi keluarga setuju?
kita hanya mensupport Manda sih ya, karena ya yang namanya keluarga orang terdekat Manda pasti kita selalu mensupport Amanda. Manja nggak sih Manda itu? Enggak. Kita memang dari kecil dididik untuk nggak boleh manja. Jadi ya kita, aku dan Amanda kita sangat mandiri lah kita berdua dari kecil gitu. Kalian berapa bersaudara? Berdua aja. Oh, iya. Karena namanya cuma berdua. Seperti apa sih artinya dirimu sendiri Amanda? Ya kalau ya pastinya ini ya kayak mungkin kemarin waktu aku kan baru menikah gitu. Jadi Amanda juga merasa kehilangan gitu, karena biasanya kita kan serumah apa-apa bareng, terus apalagi pandemi ini tuh aku sering tidur bareng sama Manda gitu kan. Jadi suka curhat-curhat, nonton film bareng, dan ya mungkin makin kesini tuh juga merasa kayak agak kehilangan gitu. Dan aku pun ya mulai hal yang baru gitu dengan keluarga yang baru, pasti juga suka cerita sama Manda gitu, gimana kehidupannya sekarang gitu. Ya paling ya, tapi cuman istilahnya kita masih saling support lah, saling tetap keep in touch gitu. Itu yang paling penting sih ya. Jadi ya merasa kehilangan banget-banget enggak sih, karena ya masih hidup kok gitu. Ya, sering kontak-kontakan juga sih setiap hari ya. Iya pasti. Ya gimana mereka kakak adik lah, gimana lagi. Pasangan Amanda yang sekarang cuma di rumah. Kenapa mas? Pernah ketemu sama Billy atau? Oh pernah. Waktu pertama kali mereka syuting buat salah satu program, aku suka nganterin gitu. Jadi Billy juga kenal aku kan. Jadi ya kita beberapa kali Manda bahas tentang pasangannya sama aku juga gitu. Ya udah sih. Dan kemarin juga kan pas ulang tahun kan dia sempat hubungin aku juga untuk nanyain ini kita mau bikin ini gimana gitu. Karena kan dia harus minta persetujuan juga dari orang tua kita gitu kan. Istilahnya ya. Kita kan nggak, makanya aku bilang kenapa pasangan Manda ini sangat sopan, karena ya dia minta izin, dia bilang dulu mau ngapain. Bukan rencana kuliah luar negeri setiap pas jalan jadi nggak tuh? Kayaknya untuk saat ini susah ya, apalagi masa pandemi. Ya, jadi ya kita tunggu aja lah ya, semoga tahun depan udah mulai Amanda untuk bisa kuliah lagi. Jadi pandemi udah mulai mereda, dia bisa fokus ya. Iya. Pak, dengan khusus kesuksesan Amanda sekarang sudah memberikan apa sih ke orang tua gitu? Gimana mas? Dengan kesuksesan Amanda sekarang sudah memberikan apa sih buat orang tua, buat keluarga gitu? Kalau itu apa ya? Ya kesuksesan dari Amanda ya pastinya memberikan kita juga ini ya. Ya bersyukurlah sebagai keluarga kan, bersyukur ya kan dengan apa yang dia dapat. Dari mama papanya mereka juga sangat seneng lah ngelihat perkembangan anak-anaknya saat ini seperti apa gitu kan, keberhasilannya Amanda. Jadi sih kalau misalkan dari sisi keluarga, intinya sih mereka tetap berdoa aja sih untuk Manda untuk selalu terbaik, untuk selalu terbaik karirnya, terus juga Angel juga dalam kerjaan dia, dalam apa usahanya dia, dan karirnya dia juga. Betul sih. Ya yang pasti kita melihat Amanda bisa sebesar sekarang juga itu karena doa dari orang tua sih, dari keluarga ini juga gitu. Ya puji Tuhan, ya Tuhan sangat baik sama keluarga kita sih. Oke, terima kasih.